misal gugatan cerainya Pak, itu diajukan sebelum sidang Mas Ferry atau setelahnya nanti? Sebenarnya sudah disiapin. Sudah disiapin, tapi kan draft itu kan kita harus baca dulu. Dan memang saya tuh terakhir ini memang untuk fokus, kadang-kadang fokus saya suka nggak terlalu kayak dulu ya. Dulu kan saya dalam satu waktu saya bisa fokus terhadap dua pekerjaan, tiga pekerjaan. Dan ini suara saya juga baru ada. Kemarin tuh kan terlalu nangis kebanyakan. Itu juga saya juga sakit kan, ngomong sakit gitu. Karena lebih ke hati sih. Ya gimana ya? Saya sampai nggak tahu sakitnya mana duluan. Antara sakit hatinya saya, sakit ininya saya, lemesnya saya, karena kan ada beberapa tahapan. Jadi pada saat saya selamat itu mungkin adrenalin apa tuh namanya, adrenalin saya yang begitu besar sehingga saya masih bisa bikin BAP sendiri, masih bisa nginget. Tapi setelah 2 hari udah traumanya keluar. Jadi ada tahapan ya. Makanya sekarang itu selama sesi atau assessment psikologi kan saya sampai 3-4 jam. Si psikolognya tuh Mbak Citra sama dokter Diki ya, itu benar-benar dia kasih saya kesempatan untuk cerita, nanti habis cerita nangis, habis itu saya healing dulu, treatment, dengerin lagu, habis itu saya cerita lagi, habis itu saya sholat bareng. Jadi emang ya itu mungkin begitu kan, apa proses dari traumanya begitu. Jadi saya juga gak bisa sambil ngeliat draft ini, draft itu, udah kayak orang gak bisa mikir sih.